Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Kicauan Tropis. Nah, jadi hari ini kita akan lihat sarang burung perkutut teman-teman. Nah, di sana ada tuh. Yang ini sarang perkutut teman-teman. Di atas sana, di atas burung sarang burung perkututnya ada sarang tuku puar. Tadi ada induknya terbang dari sarangnya. Nah, jadi ada anakan di dalam sarangnya teman-teman. Ya. Jadi kawan kita akan coba mengambilnya. Jadi di sarang tekukurnya masih telur teman-teman. Berapa dua boh? Dua boh. Oke teman-teman, jadi kita akan manjat dulu. Kita akan coba lihat lebih dekat lagi ya sarangnya. Nah teman-teman, jadi kita sudah berada di atas pohon kedondongnya. Jadi untuk bisa kita pantau sarang perkututnya. Nah, jadi sarang perkututnya berada di ujung dahan pohonnya dari mana-mana. Jadi kita akan sedikit mendekati sarang perkututnya. Kita harus hati-hati agar supaya tidak ada membuat getaran di sarangnya agar anakannya tidak jatuh dari mana-mana. Nah, ini dia teman-teman, anakan perkututnya. Ini masih sangat kecil teman-teman, kemungkinan baru 2 harian menetas teman-teman ya. Karena masih banyak bulu putih di tubuhnya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi sarangnya ini cukup muat untuk 2 anakan perkututnya teman-teman ya. Ini kalau kita goyangin dikit aja akan jatuh teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya. Masih sangat anakan ya. Jadi kita akan ambil nanti di saat sudah tumbuh bulu sekitar 20% ya. Nah, kita harus hati-hati teman-teman agar tidak dahannya goyang dan membuat sarangnya jatuh teman-teman, karena ini sudah ada anakannya. Nah, dia masih matanya belum kebuka teman-teman ya. Nah, di atas sana juga kita akan lihat sarang burung tekukur teman-teman. Di atas, jadi di dahan di atas sarang burung perkutut. Nah, itu dia teman-teman, udah sedikit kelihatan ya sarangnya. Kita akan coba dekati, kita panjat lagi lebih tinggi. Nah, ini dia teman-teman, udah kelihatan telurnya teman-teman. Nah, untuk sarang burung tekukur, dia sarangnya lebih besar teman-teman ya, karena tekukur juga lebih besar dari burung perkutut teman-teman. Nah, untuk sarangnya bagus teman-teman ya, jadi bahannya banyak. Nah, dia ya teman-teman. Oke, kita akan turun aja ya. Kita akan tunggu sampai burung tekukurnya menetas teman-teman. Nanti juga kita akan bikin video lagi saat kita ambil anakannya. Nah, itu dia teman-teman video pantau sarang burung perkutut dan sarang burung tekukur teman-teman.
Jadi untuk sarang burung tegukurnya kita akan tunggu sampai telurnya menetas, teman-teman ya. Untuk sarang burung perkutut kita biarkan saja karena anakannya masih terlalu kecil. Nanti kalau sudah beberapa hari lagi, kemungkinan 3 hari lagi, kita akan ambil anakannya buat kita rawat, teman-teman. Oke, mungkin sampai itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.